Di sepanjang tahun 2022 kemarin, Tanjab Bar mengalami peningkatan kasus kebakaran nih lur. Ada 36 kasus kebakaran selama tahun 2022 kemarin. Nah, ini dia pantauan Bang Jack. Sepanjang tahun 2022 lalu, kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap terjadi. Terusus di dalam kota Kuala Tunggal, bahkan di tahun 2022 lalu, kasus kebakaran justru meningkat. Hal ini terbukti dari data yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana terdapat 36 kasus kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2022. Sementara pada tahun 2021 lalu, hanya terdapat 25 kasus kebakaran. Sekretaris Dinas Damkar Tanjab Barat Zulkifli membenarkan jika kasus kebakaran di tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Dirinya juga mengatakan penyebab kebakaran yang terjadi ini didominasi oleh konsleting listrik. Rata-rata hal ini terjadi di pemukiman warga, sedangkan untuk kerugian dari kasus kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, di awal tahun 2023 ini baru terdapat satu kasus kebakaran, yakni kios pedagang di Jalan Pelabuhan Ampera. Zulkifli menambahkan, untuk di tahun 2023 ini, antisipasi kebakaran selalu dilakukan oleh pihaknya. Salah satunya dengan rutin melakukan patroli di kota Kuala Tunggal maupun menstandbaikan personil damkar di pos piket jaga. Barat, untuk tahun 2022 sebanyak 36 kasus atau insiden. Ya, untuk kita cashback ke belakang, tahun 2021 kegiatan kebakarannya sebanyak 25 insiden kebakaran. Mungkin apa nih Bang, kalau untuk 2022 ini penyebab yang diduga ini mungkin apa Bang, 2022? Ini masih dalam penyelidikan, kebanyakan kebakaran ini disebabkan instalasi listrik. Jadi instalasi listrik yang terjadi di Kabupaten Jawa Barat ini seringnya listrik padam ini. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini mudah-mudahan listrik kita normal dan dapat tereliminir lah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.